Halo, nama saya Luvina. Saya dulu les di Sanggar Aksara dari saya playgroup sampai kelas 3 SD. Aku Vonvon, ini Vonvon. Sekarang sudah ada anaknya, si Vonvon sekarang tertarik sekali untuk les di sini. Kalau bedanya Sanggar Aksara yang dulu sama yang sekarang, kalau dulu kan Sanggar Aksara masih seperti kayak tempat les-les yang belajar, yang kita duduk, gurunya ngajarin, kita belajar nulis, belajar ini. Tapi kalau yang sekarang ini seperti kita seperti bermain, jadi nggak berasa kalau pergi les, karena belajarnya itu sambil bermain, jadi otomatis anak-anak pasti akan senang sekali. Kayak anak saya kemarin habis dari sini pulang udah minta lagi, ayo mami ke Sanggar Aksara, karena dia benar-benar enjoy, dia benar-benar menikmati dalam pembelajarannya itu.